Kementerian Pendidikan akan mengarahkan pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan pegawai pendidikan daerah menyiasat dan membuat laporan berkenaan insiden murid tahun 1 yang maut selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan di sekolah berkenaan. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Senator Chung Sin Woon berkata tindakan akan diambil sekiranya didapati pihak sekolah terbabit tidak menepati piawaian keselamatan yang sewajarnya. Kita akan ambil tindakan supaya sekolah lebih lagi sensitif dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan murid-murid kita. Dan ini adalah satu aksiden yang tidak dapat dikawal. Walau bagaimanapun, kita mengambil berat terhadap insiden seperti ini. Mengingatkan. Right. Kita perlu mengingatkan lagi lah guru-guru kita untuk lebih menjaga anak-anak kita di sekolah. Beliau ditemui media selepas menyampaikan anugerah Guru Muda 1 Malaysia GM1M di Bunegara. Semalam, Raja Nur Nazwa Ariana Raja Muhammad Syahrul Nizam, murid tahun 1 Sekolah Rendah Agama Parit Penghulu Binting, Sungai Rambai, Melaka, meninggal dunia di tempat kejadian selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan yang dipenuhi air sedalam 3.6 meter di belakang sekolahnya. Anggota bomba terpaksa menyedut air lubang kumbahan tersebut sebelum masuk ke dalam tangki itu dan menemui mangsa dalam tempoh kurang seminit. Mangsa sebelum itu dilihat bermain bersama beberapa rakannya ketika waktu rehat, kira-kira jam 4.45 petang apabila dikatakan terjatuh ke dalam lubang itu bersama seorang murid lelaki. Murid lelaki berkenaan bagaimanapun selamat.